Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Kali ini kita mau wisata kuliner yang hits di Jogja. Jogja memang memiliki segudang tempat kulineran dengan beragam pilihan. Salah satunya adalah Balai Kanoman yang menyajikan kuliner ala deso dengan menu yang beragam dan enak-enak. Kita sudah sampai nih sahabat. Area parkir kendaraannya luas dan berada di halaman depan rumah makannya. Balai Kanoman ini bisa menampung banyak kendaraan, baik motor, mobil, maupun minibus. Desain rumah makan ini adalah bangunan joglo khas Jawa yang membuat suasananya adem saat menikmati kuliner. Di area depannya terdapat delman dan beca untuk pengunjung yang ingin berselfie ria. Rumah makan Balai Kanoman ini memiliki bangunan joglo yang luas dengan pilihan tempat duduk yang berbeda-beda. Ada meja kursi panjang, meja kursi khas Jawa, dan area lesehan. Tempatnya luas dan unik, suasananya nyaman, jadi bikin asik untuk kulineran bersama teman-teman dan keluarga. Untuk menunya disajikan secara prasmanan. Jadi kita bisa pilih dan ambil sendiri nasi, sayur, dan lauk-pauknya. Di sini tersedia nasi putih dan aneka sayur dengan harga Rp11.000 per porsinya. Ada sayur brongkos, sayur lodeh, dan sayur lombok ijo. Di sini juga ada menu camilan yang bisa diambil sendiri. Ada pisang, ubi, dan kacang godok yang bisa dinikmati saat masih panas karena diambil langsung dari tungkunya. Di area meja prasmanannya juga ada nasi merah, aneka sayur, oseng-oseng, dan lauk-pauk dengan pilihan yang beragam. Di sampingnya ada aneka jenang yang menjadi menu favoritnya pengunjung. Wah, lengkap banget nih menunya. Dan semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau. Di angkringan di daerah Jogja, tempatnya Bantul. Ini makan gudeg. Ini juga ada bubur. Untuk makan di Balai Kanoman, makanannya prasmanan. Ada nasi putih, ada nasi merah juga. Kalau nasi putihnya dan gudegnya juga langsung dari tungku, masih hangat-hangat panas, dimakan mantap. Ini rasa gudegnya, nah, apalagi hangat-hangat makanya, pokoknya mantap lah. Untuk yang jalan-jalan ke Jogja, khususnya
Batu. Enak. Jangan lupa mampir ke Balai Kanoman. Ini udah. Belum. Makan apa deh? Makan ini. Apaan tuh? Agar. Agar? Agar sama bubur. Bukan agar itu. Ini? Tiara. Tiara sama bubur. Oh, terus apa-apa lagi? Ini. Apa? Kayak telur ya? Biji salak. Biji salak. Sama bubur sumsum. Sama bubur sumsum. Jadi doyan? Doyan. Enak gak? Sama ini. Sama hitam? Iya. Enak gak? Enak. Nyam, nyam, nyam. Untuk bubur jenangnya, bubur sumsum aneka ragam. Ada biji salak, mutiara, ketan hitam, plus bubur sumsumnya. Ini Raza lagi nyoba. Enak gak, Dek? Enak. Mantap gak? Mantap. Wah, mantap. Dihabisin ya? Kita pesen pisang kipas. Lihat bentuknya kipas. Ini 12.000 dapat 3. Ini masih panas. Masih panas. Baru matang karena ngantriknya lumayan lama. Kita cobain guys. Kalau menurut saya sih kurang manis ini. Panas. Tapi lebihnya enak. Mantul. Buat sahabat Spiwaraf yang lagi mencari kuliner di Jogja dengan cita rasa yang enak, suasana khas Jawa dan harga yang terjangkau, rekomen banget nih bisa datang ke Balai Kanoman yang menyatukan rindu dan rasa. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton. Sampai jumpa di Kuliner Jogja selanjutnya. Wassalamualaikum.